Oke guys, hari ini tanggal 1 Juni tahun 2024. Ini untuk para guru, untuk para pendidik pasti pada sibuk banget ini kan. Ini adalah bulan-bulan hektik untuk para guru, untuk para pengajar pendidik. Baik itu di tingkat sekolah dasar, di tingkat TK, di tingkat SMP, SMA. Itu pasti pada sibuk banget ya kan di akhir-akhir tahun pembelajaran seperti ini. Dan tentunya tak jarang bahkan sampai mungkin sakit gitu kan, bahkan mungkin sampai drop, dan itu menyebabkan segalanya menjadi tidak baik-baik saja ya guys. Jadi kalau kalian para pengajar ini sakit, otomatis ada banyak sekali pekerjaan yang akan terbengkalai, dan itu menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran, proses pendidikan anak-anak. Dan yang paling hektik, yang paling di apa ya dipikirkan oleh rekan-rekan guru adalah tentang bagaimana di akhir tahun pembelajaran ini, yaitu tentang rapot guys, tentang pengisian rapot. Itu pasti yang apa ya, yang paling banyak dilakukan oleh para pengajar di akhir tahun pembelajaran. Nah, di kegiatan pengisian rapot itu yang paling menurut aku, yang paling menurut aku itu harus real, harus benar-benar sesuai dengan penilaian anak didik kita adalah tentang catatan rapot ya guys. Jadi kalian semua pasti tahu kan, di rapot itu ada catatan rapot. Nah, harusnya catatan rapot itu setiap anak itu berbeda guys, karena setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Setiap anak pula punya kebiasaan, punya keinginan, punya hobi, dan segalanya berbeda-beda karena memang karakternya berbeda-beda. Sehingga harusnya catatannya itu juga berbeda, tidak template satu kalimat kemudian di paste, di copy paste ke semua anak gitu. Ya memang kalau kita mudahnya biar nggak capek ya seperti itu, tapi itu rasanya tidak adil ya guys, karena siswa kita itu pasti karakternya pasti berbeda, kemudian model apa keinginannya juga berbeda, dan tentunya prestasinya pun juga berbeda, sehingga catatannya pun harusnya berbeda. Nah, kali ini Bang Blomin akan berbagi guys, supaya kalian itu bisa lebih mudah dan kalian bisa memikirkan proyek-proyek yang lain, kalian bisa memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga tidak fokus hanya pada catatan siswa. Jadi ini sudah Bang Brumin sediain guys, ada banyak banget guys. Ada sekitar 180-an. Nah, sekitar 180 kalimat atau kata-kata untuk catatan rapot guys. Nah, ini banyak banget. Ini sampai 100 berapa ya ini? Sampai 189 guys. Jadi kata-kata ini, kalimat ini sudah disesuaikan baik mulai tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA guys. Jadi kalian bisa memilih, nanti kalian amati satu persatu. Nah, tentunya ini juga perlu kalian ATM ya guys, amati tiru modifikasi, karena nggak langsung plak plak gitu guys. Jadi kalian harus amati dulu kira-kira yang pas itu yang mana. Tapi paling tidak 189 kalimat ini pasti adalah yang sesuai dengan karakter anak didik kalian. Jadi tinggal ngopi aja, tinggal kalian modifikasi mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah. Nah, untuk mendapatkan ini mudah banget ya guys, kalian cukup tuliskan di kolom komentar. Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar alamat email kalian, nanti insya Allah akan Bang Brumin kirim di alamat email masing-masing. Oke guys, untuk sains satu inspiratif pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Jadi intinya adalah buat kalian semua para pengajar, untuk Anda semua para pengajar, semoga diberi kesehatan selalu agar di akhir tahun yang sangat hektik ini Anda semua para pengajar bisa melakukan semua proyek, semua agenda, semua acara dengan baik dan lancar. Dan tentunya semoga nanti di tahun ajaran baru para guru bisa lebih bersemangat, lebih ceria lagi dengan siswa yang baru ataupun dengan kelas yang baru. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.